Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV. Jumpa lagi bersama saya Desi Aryani, copy editor Ceopos Radar Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan ulasan seputar berita apa sajakah yang akan tayang di koran Ceopos Radar Banyuwangi edisi Selasa 19 Januari 2021. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pimret Ceopos Radar Banyuwangi, Bapak Syaifuddin Mahmud atau yang karib disapa Bapak Aif. Selamat petang Bapak Aif. Selamat petang Mbak Desi, ketemu lagi. Ya. Bisa diberi kesempatan lagi ya, alhamdulillah masih sehat walafiat, bisa memberikan ulasan-ulasan yang menarik lagi nih untuk pemirsa Radar TV. Silakan Bapak Aif, apa saja yang akan tayang esok hari ini? Mulai headline-nya ya, juga mungkin. Jadi untuk edisi Selasa 19 Desember besok, Radar Banyuwangi menampilkan berita-berita yang cukup bagus, cukup seru dan cukup menarik untuk diikuti. Kita sengaja mengambil headline-nya masih seputar tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Kemarin sejumlah sekolah mulai SD, SMP hingga SMA maupun SMK sudah menjalani pembelajaran tatap muka terbatas hari pertama. Jadi ini cukup menarik. Ya, di SD itu tidak semua SD, misalnya di kota Banyuwangi ini dari sekian puluh sekolah dasar hanya 6 yang diizinkan untuk melakukan PTM terbatas. Nah, itu pun harus lolos visitasi dari Satgas Kecamatan. Jadi ketat sekali ya. Semua sangat ketat sehingga harus ada persyaratan, 12 item persyaratan itu harus dipenuhi. Sehingga contoh kecilnya begini ya, untuk SD misalnya, SD ini misalnya berlaku untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, satu kelas misalnya ada 50 anak. 50 anak ini dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok bisa 17, bisa 18. Nah, jam masuknya ini juga terbatas jam 7 sampai jam 10. Jadi praktis pembelajaran di dalam kelas di pandemi ini cukup singkat, 3 jam. Selama 3 jam apakah ada istirahat? Ada istirahat, tapi tetap di dalam kelas selama 15 menit. Nah, sehingga anak-anak ini bisa juga jenuh di dalam. Karena kalau tidak diatur seperti itu, nah ini mengantisipasi penularan COVID-19. Nah, salah satu yang menarik diamati teman-teman tata di lapangan tadi, sehingga ketika orang tua mengantar di depan pintu ya, di depan pintu masuk, itu orang tua masih mematok anaknya sudah masuk kelas belum? Sebelum anaknya masuk kelas, orang tua jangan meninggalkan sekolah. Nah, di sana dipantau guru ya, masuk kelas, orang tua langsung keluar lewat pintu keluar. Semacam drive-thru kalau kita ngurus di Samsat itu. Sehingga berlaku seperti itu, satu hari ada 3-4 kelas. Demikian juga nanti kelompok 2, kelompok 3 mengikuti hari-hari tertentu. Jadi satu minggu itu hanya 2 kali pertemuan tatap muka terbatas. Jadi yang kita ulas itu nanti. Jadi tentang pembelajaran tatap muka terbatas perdana ya, Banyuwangi mulai hari Senin itu. Dan sekolah apa sajakah yang mengadakan pembelajaran tatap muka ini mungkin bisa dibaca selengkapnya besok ya. Tapi yang menjadi catatan terpenting adalah apabila beberapa sekolah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, maka Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi sehingga tidak diizinkan untuk melanjutkan PTM terbatas tersebut. Jadi ada konsekuensinya yang harus diterima kalau tidak sesuai dengan protokol ya. Kesehatan disanksi tidak bisa melanjutkan PTM terbatas. Selain itu ada apa lagi Pak? Nah, ini yang ditunggu-tunggu membaca bahwa ternyata gugatan dari pasangan calon 01 Yusuf Itan Mokoriza Azizi yang kemarin mengajukan gugatan PHP hasil perselisihan pemilu ternyata sudah terregistrasi. Jadi registrasi MK nomor 87 tadi itu, sehingga proses sidang di MK akan berlanjut, insya Allah akan dimulai 26 Januari. Ini akan yang ditunggu-tunggu publik Banyuwangi pasca pilkada 9 Desember yang lalu. Tapi persiapan-persiapan juga dilakukan oleh pihak KPU karena dari pihak tergugat atau termohon. Sehingga KPU juga menyiapkan kuasa hukum, menyiapkan bukti-bukti otentik yang akan disampaikan dalam persidangan. Mudah-mudahan proses sidang ini tetap berjalan, tidak mengganggu kondisivitas kota Banyuwangi tercinta ini. Jadi tentang sidang
pasca pemilihan, pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 kemarin ya tahun kemarin. Iya, itu sudah terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Okay. Karena mulai sidang berjalan nanti. Ya, menarik ya, karena pemberitaan tentang pemilihan bupati dan wakil bupati ini memang yang cukup panas ya, ya selama beberapa waktu yang lalu ini. Sampai sekarang juga masih ditunggu-tunggu oleh pembaca. Jadi jangan lewatkan untuk berita yang selengkapnya juga bisa dibaca esok hari. Kemudian ada apa lagi mungkin Pak? Nah, untuk juga halaman Radar Genteng ya, wilayah Banyuwangi Selatan. Okay. Beberapa petugas mengamankan anak masih remaja terlibat pesta minuman keras di RTH Maron. Ini lagi-lagi anak muda yang melakukan pelanggaran sehingga tidak patut dicontoh. Atau jadi proses, apakah ada di proses hukum, apakah cukup orang tuanya dipanggil untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya. Ada lagi mungkin Pak yang ingin disampaikan? Ada juga yang menarik, tadi ada 160 lebih prajurit dari Brigif 9 Jember melakukan semacam napak tilas. Karena sebentar lagi anggota Brigif 9 Jember itu akan pindah ke Banyuwangi, sehingga harus ada sosialisasi prajurit-prajurit pilihan TNI Angkatan Darat ini harus mengenal wilayah Banyuwangi yang nantinya akan bermarkas di Desa Pakestaji, Kecamatan Kabat. Semakin banyak kekuatan-kekuatan pengamanan di Banyuwangi dengan kehadiran Brigif 9 yang akan bermarkas di Banyuwangi. Cukup itu yang bisa dibaca di Harian Radar. Cukup banyak ya tadi bocorannya, jadi cukup menarik sekali ya. Jadi dari pembelajaran tatap muka, kemudian juga mengenai sidang gugatan perkara pemilihan bupati dan wakil bupati, dan juga ada tadi tentara ya, pengganti antar waktu dewan, kemudian juga ada tentara yang napak tilas ya di Banyuwangi. Selengkapnya pemirsa bisa baca di koran Jawa Pos Radar Banyuwangi edisi hari Selasa 19 Januari 2021. Jangan sampai ketinggalan ya, yang sudah berlangganan bisa langsung dicek korannya besok pagi. Dan yang belum berlangganan mungkin bisa ya mencari info langganan di nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk yang lainnya mungkin kalau misalkan masih penasaran dengan yang edisi besok, belum langsung berlangganan, bisa cari di loper atau agen terdekat juga. Di situ juga bisa mencari informasi tentang langganan. Dan untuk mungkin pesan-pesan terakhir sebelum ditutup untuk edisi kali ini. Ya, untuk edisi kali ini ikuti terus berita-berita teraktual, terpercaya di Radar Banyuwangi. Ya. Dan selalu kami ingatkan juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Demikian ulasan untuk hari ini. Kita bisa berjumpa lagi di ulasan-ulasan untuk edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.